Iya yang lain kan berdiri aja yang jalan. Kamu duduk lagi di sana. Bisa di belakangnya. Jadi oke diatur mas. Para peserta upacara dimohon berdiri untuk pengambilan foto bersama. Sekali lagi, para peserta upacara dimohon berdiri untuk guna pengambilan foto bersama. Terima kasih. No stop, agak maju aja kalian. Ya, tunggu aja. Ya udah oke. Okay. Oke, okay. Ini suara kita keambil ya, dengan gambar cukup. Backlight. Iya Pak, dari sana Pak. Jadi background. Ya, mereka nggak ada apa kelihatannya, sudah menyala. Ya, gambarnya minta dari teman-teman yang kamera aja ya. Ntar tunggu. Sampai kalian. Itu pembunuhnya apa ya? Kamu udah benar tuh ditaruh situ tangannya. Jangan daripada begini, kamu nggak capek kalau gitu. Nah, abisnya begitu. Pak D ya? Iya, Pak D. Ya, Pak D boleh, Pak. Nah, iya. Mas ini mantap. Saya juga berat, saya sabar. Karena Pak D. Nah, yaudah. Oke. Okay. Ya, teman-teman sekalian, pertama terima kasih ya. Ya, terima kasih dukungan luar biasa kepada NPC, kepada para atlet, official dan seluruhnya. Hari ini sebagaimana teman-teman sudah saksikan, saya atas nama pemerintah mengukuhkan kontingen kita untuk bertanding di ASEAN Para Games ke-11. Dan target juga tadi sudah disampaikan, walaupun sebelum-sebelumnya Pak Ketua Umum sudah menyampaikan pada saya Indonesia target juara umum. Tadi secara resmi ya diumumkan oleh CDM, oleh Pak Andi Herman. Saya yakin dan percaya, kita berharap apa yang sudah diikrarkan tadi itu menjadi terrealisasi. Karena apa? Tadi saya sampaikan kita sekarang berada di peringkat 43 dunia. Kemudian saya sepakat dengan Ketua Umum tangan dingin CDM. Ah, iya. Ya. Inilah CDM yang membawa kontingen ke Paralimpiade di Tokyo. Orangnya sama. Jadi kita berharap tangan dinginnya beliau bisa mengantarkan itu. Dan Pak Ketua Umum menyampaikan luar biasa persiapannya. Dan sekali lagi ini bisa terjadi karena dukungan, arahan, dan restu dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Jadi beliau memberi atensi secara khusus kepada NPC, kepada atlet-atlet para games kita. Jadi mudah-mudahan mohon dukungannya karena besok
sudah mulai berdatangan kontingen. Tadi saya begitu landing oleh Mas Wali Kota disimulasikan. Ya, tadi di bandara saya mendapatkan penjelasan simulasi bagaimana kontingen dari negara-negara lain begitu mereka tiba, pelayanannya seperti apa. Dan menurut saya ini luar biasa. Bahkan mereka tidak perlu ngantri di imigrasi. Semua paspornya sudah dikumpulkan dalam pesawat. Kemudian dokumen kesehatannya ya, vaksin dan sebagainya sudah. Insya Allah, saya percaya kepemimpinan Mas Gibran sebagai ketua pelaksana ya, ini luar biasa persiapannya dan kita sudah simulasikan tadi. Silakan Ketua Umum, tambahan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang seperti diutarakan Pak Menteri tadi. Kalau enggak teman-teman bantuan dari teman-teman pers ini juga enggak mungkin terdengar sampai pelosok Indonesia. Saya terima kasih sekali. Dan seperti tadi Pak Menteri sudah statement kalau kita itu pasti juara umum. Tapi yang jelas semua ini terjadi karena Pak Jokowi ya. Jokowi begitu hatinya begitu luar biasa. Yang kami sama Pak Menteri menyampaikan ASEAN Para Games 2 kali tertunda. Bagaimana Pak Presiden bisa terselenggara di Indonesia? Tersentuh mungkin hati Pak Presiden. Karena Pak Presiden kan selalu tersentuh dengan orang marginal ya. Biasa tersentuh oleh hal-hal yang sensitif. Akhirnya Presiden mengiyakan dan sekarang ini kita semua melihat sudah terlaksana dan sepertinya ini jalan. Dan kita sukses semuanya, mudah-mudahan juga seperti harapan seluruh bangsa Indonesia dan Bapak Presiden dan seluruh kita juga bisa juara umum. Walaupun tidak mendahului Tuhan ya, tapi tetap kita yakin karena di atas kertas kita sudah hitung-hitungan itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak CDM sudah mau menemani kita lagi waktu kemarin di Jepang juga Pak CDM yang yang menemani kita sehingga kita bisa mendapatkan 2 emas di Paralimpik. Ini faktor lucknya Pak CDM ini luar biasa. Dan ini binaan-binaan dari Bapak Menteri kita yang tetap kita akan harapkan dari Bapak Menteri agar kita ke depan semakin ending di olahraga difabel nanti. Terima kasih. Sebelum Pak CDM, ini supaya kalian tahu juga siapa yang berperan, ini urusan pelatih dan lain sebagainya. Pak Kunto, silakan jelaskan persiapan secara teknis. Kalau Pak CDM kan nanti akan menjelaskan secara umum. Jadi untuk persiapan ASEAN Para Games ini, kami dari persiapan yang ASEAN Hangzhou, itu karena sudah berlangsung agak lama, hanya untuk yang ASEAN Para Games ini kita izin Pak Seni menambahkan 117 kontingen dahulu yang ikut mandiri dulu, izin Pak Menteri, sehingga di situ kita menerapkan periodisasi blok selama 3 bulan karena sesuai dengan karakteristik dalam hal ini kita memang mempersiapkan yang tambahan itu seperti itu. Mungkin dengan seperti itu kita siap, mudah-mudahan insya Allah nanti bisa juara umum. Ya, gitu. Pak CDM. Jadi terkait dengan kesiapan kontingen Indonesia untuk meraih target juara umum ya, ini tentu sudah melalui kalkulasi dan penghitungan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan medali itu sudah kita hitung. Baik dari sisi prestasi atlet selama mengikuti pelatnas maupun selama mengikuti event-event internasional dan juga beberapa tryout yang sudah dilakukan di luar negeri dibandingkan dengan capaian pesaing-pesaing kita di ASEAN ya. Nah kalau memperhitungkan itu maka insya Allah ya target 104 tadi itu adalah target minimal ya, sebab memang ada juga ya pesaing-pesaing kita di belakang dekat ya untuk mengejar yaitu Thailand tanpa mengecilkan yang lain ya. Thailand menjadi tim yang atau negara yang juga punya keinginan kuat untuk bersaing menjadi juara umum. Jadi ini tentu sebuah pertarungan di lapangan cukup sengit ya. Tapi dengan doa dan restu semua teman-teman wartawan, insya Allah kita bisa meraih yang terbaik dan menjadi juara umum. Oke, ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, terkait dengan penyelenggaraan 1. Oh. Ntar, habis itu aja. Oke, okay. Ya.
Baru siapa? Orang pertandingan belum mulai kok. Mana? Ya, kalau ini ada tim sosial saya suruh geret ya ke desa. Oke. Ini CDM-nya. Iya, gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Tadi enggak sengaja pas kebetulan ada acara di sini. Iya. Terima kasih. Ini anak-anak beliau. Iyalah, anak beliau. Iya. Mereka lagi pada makan baru saja. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih Bunda sudah ini merindukan kami dari tim psikologi juga saya pendukung. Jadi kita lengkapi ada psikologinya, ada dokternya, ada psikiater, psikiater juga. Psikiater. Psikiater. Iya. Mohon doa restunya Bu ya. Gimana kira-kira? Target juara umum? Juara umum. Dan ini luar biasa penyelenggaraannya. Betil beliau. Sip. Sudah di sambil ke situ sambil sapa-sapa gitu. Iya. Ini yang punya sebenarnya. Nah, ini Ibu Mensos. Gimana kabarnya? Udah dong, makan dulu. Udah, makan. Makan dulu, udah. Iya. Oke. Gimana kabarnya? Makan dulu. Ya, makan. Oh, iya, nanti habis ini foto. Makan dulu aja. Makan dulu, nanti. Nggak apa-apa, aku masih lama kok. Ini saya taruh ini lagi. Sini Bu.